Hello guys, welcome back to my channel Game Never Sleep. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys ya. Hari ini kita lanjut Ghost Watcher kita ya guys ya, yang sebelumnya kita udah berhasil menangkap Drowned. Dan kali ini kita kira-kira menangkap ghost apa lagi ya? Dan di sini saya mau kasih tahu guys, semalam saya ada beli ini ya. Cuman saya gak record di sini karena saya lihat uangnya ini untuk apa gitu kan. Jadi saya klik di skinnya ini gratis semua sih ya. Ada drone. Jadi drone ini bisa kita bawa-bawa untuk menyenterin ini ya guys ya, untuk menyenterin ruangan ya. Dan sini berguna banget guys untuk misalnya kita main yang di insane atau di hard ya. Jadi mode itu sangat berguna ini. Kalau mode normal sih yang gak usah pakai ini gak apa-apa. Karena pas kita misalnya ditarik guys, kalau mode hide sama mode insane itu bakal item kita bakal hilang semua, drop semua, dan kita bakal ditarik. Nah kita udah buta tuh, kalau nggak ada ini kita pasti buta guys. Jadi ini berguna banget ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke gameplay aja ya guys ya. Oke, kita gas langsung. Oke, di sini kita lihat. Yang pertama kita nggak bisa karena kita nggak ada teman, jadi nggak bisa ditarik sama ghostnya, kita nggak bisa ambil fotonya guys. Yang kedua kita bisa ambil barangnya, letakkan ke mobil. Oke, yang ketiga juga kita tinggal bicara sama ghostnya. Oke, levitating, apa itu ya? Levitating object itu. Berarti ada objek ya yang harus kita ambil ya. Tapi oke, nanti kita coba aja guys, jangan dibawa pusing. Oke, oh my god, baru main tidak tertarik aja. Gak bener ini guys. Oke, ada blood ya, kita bisa lihat. Oke, tapi kita belum dapat nih apanya, suhunya. Kita coba cari suhunya guys, bisa kita hidupin. Oke, minus 0,5 tadi, jadi bisa kita spell dulu. Oke, darkness ya. Oke, kita bakal bicara sama dia. Ghost, can you talk? Sambil kita ambil Ouija board kita deh ya. Jadi kita dapat mood-moodnya kalian biar cepet, sama voodoo dollnya. Oh hello, I see you. Oke, okay, Ouija board-nya side to side. Nah. Kita ambil lagi partikel counternya sama EMF nanti sekalian. Waduh, oh my god, voodoo doll-nya tercampak-campak ya guys ya. Waduh, tendang dia nih guys. Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Waduh. Oke, meraung-raung dia guys. Thank you. Particle counter biar lebih spesifik lagi nih. Udah belum particle counter? Darkness, dia takut apa-apa aja sih. Oke, kita ambil salib. Oke, dan kita lihat lagi. Dia udah bicara sih sama dia, kenapa ini belum? Nah guys, oh my god, oh, come on bro,
Come on, bro. Easy. Easy enggak? Iya, darkness. Cuman saya tahu tuh darkness, bro. Oh my god. Oh my god. Ekspresi kita lompat-lompat, bro. Lo gitu ketemunya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Particle counter-nya belum. Come on, bro. Mana dia? Bentar, 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 guys. Kita lihat lagi. Jadi kita kalau misalnya dapat particle counter, baru kita bisa lebih spesifik, ya guys ya. EMF kenapa nggak penting lagi sekarang? Karena kita udah tahu nih, karena termo sama EMF itu lebih ke spesifik ghostnya itu benar-benarnya apa gitu. Tapi kita udah pastiin darkness, kita bisa lihat darkness ya, cakep banget. Jadi EMF sebenarnya kita nggak butuh lagi. Di sini kita hanya butuh untuk cover kita. Oke. Oke. Seperti ini. Dan kita tinggal lihat hasil particle counter kita. Udah ada hasil belum? Walah, kenapa belum ada hasil ya? Oke lah, kita letakin aja. Kita bakal cari. Oh my god, dia datang, guys. Oke. Come on. Loh. Oh my god, guys. Ketarik ke basement loh. Kurang ajar, kurang ajar. Bergantungan pula dia di situ. Kita harus cepat, guys. Kalau enggak kita bisa jadi bulan-bulanannya. Oke lah, kita ambil langsung mainannya. Mana ya mainannya, guys? Oh my god. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita cari posisi sudut aja. Come on. Come on. Jadi datang ya. Oh, ini. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal ambil ke mobil aja. Oke, okay, satu udah selesai itu. Levitating itu apaan? Ya guys, levitating itu apaan? Bentar. Waduh, nggak kelihatan loh guys. Sebentar, sebentar, sebentar. Berarti kita ngomong lagi ya ke ghostnya. Tapi dia jawab lah. Oke. Okay. Ghost, can you talk? Tapi kenapa di situ? Take a photo door. I'm friendly. Particle counternya bener-bener sih. Dari tadi loh, gak terisi nih. Kita jadi gak bisa ke next ini misinya. 100-500. Oke, oke, oke. 100-500. Particle counter. Nah, gini kan kita langsung bisa nih. Silver bomb. Oke.
guys, saya udah mencoba yang radio juga nggak bisa ya guys ya. Oke guys, jadi kita gaskan aja kepalanya nih. Oke, silver bomb ya. Come on. Nice, GG. Terus apa lagi? Oke, kita harus hidupkan lampu, terus kita pakai udah hidupkan, kita harus pakai wintering light sama matiin lampu. Hidupin lampu ya. Oke. Waduh. Gigi, gigi. Hebat, 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 hebat. Oke. Udah belum? Ganggu aja nih. Bentar. Silver bomb juga bisa ya. Oke, kita bakal hidupin lampu guys. Mak, jang. Ini gak benar ini guys. Waduh, 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 waduh. Udah dong. Gak ada habis-habisnya kamu kayak gitu. Oke, mana lampunya nih? Yang biasa ada yang meletup, ini kenapa gak meletup? Oke, op 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 op, I see you, I see you bro. Terus kita tinggal pakai. Oke, kita tinggal pakai ini. GG. Kita letakin aja di sini. Ini agresif banget ya. Luar biasa agresifnya guys. Biar dia kena. Nah, kena tuh. Mamam tuh, mamam tuh. Tinggal kita matiin. Harusnya udah mati dong. Nah, kan? Oke, tinggal kita kasih dia mamam holy fire aja. Holy fire. Ya, yeah, holy fire. Holy fire. Dan kita ambil pokeball kita. Eh, mana holy fire-nya? Oke. Oke, come on. Kita letakin aja deh. Kita ambil buat dia kesel deh. Biar datang dia. Oke. Jadi ini untuk pancing dia datang ya guys ya. Buat dia marah gitu guys. Oke. Go. Come on bro. Come on bro. Lah, ngambek, ngambek, ngambek dia guys. Ini ngambek sih dia. Oh alah. Tahu-tahu tiba-tiba di belakang ya. Oke, jadi awalnya kita bilang susah banget main hard sendirian ya. Dan sampai di tahap ini kita udah bisa. Ya lumayan lah ya guys ya. Mungkin nanti saya bakal buat videonya yang di inside, yang di atas part ini guys. Ya semoga kita bisa menang juga ya. Kita single player. Tapi ini kenapa dia keselin banget nih. Oh come on. Kita tinggal holy fire aja nih. Tinggal langsung tangkap dia. Wah, wah ini sih. Biasa dia suka keluar, tapi ini kenapa dia nggak keluar ya guys ya? Kita sabar dulu guys, sabar dulu. Oke. Okay.
nanti dia bakal muncul mungkin ya di dinding itu mungkin. Jadi kita tinggal lempar aja holy fire. Wah, malu-malu sih dia ini. Come on, ghost, come on. Come on, ghost. Coba saya tutup pintunya deh. Ada efek nggak? Itu juga. Oke. Lihat dia ada efek nggak? Oh, come on, bro. Wah. Wah. Dia yang takut ini, guys. Wah, nggak benar. Oke. Kita bakal keluar dulu. Oke. Ini tadi kita udah berusaha ya, nggak bisa ya, guys ya. Bakal kita masuk lagi, lihat ada perubahan nggak? Tutup aja pintunya. Wah. Nah, udah dimatiin tuh. Berarti udah deket dia, guys ya. Oh my god. Wah, malu-malu dia, guys. Malu-malu dia. Mau keluar. Oke. Kita bakal coba tes radio lagi deh, radio lagi. Lihat dia mau datang. Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? I'm friendly. I got you. Ghost, can you talk? Wah, dicuekin, guys. Oh my god. Ghost, can you talk? Talk about yourself. Ghost, I'm friendly. Wah, mana dia nih, guys ya? Wah, gak benar ini. Gak benar ini, guys. Benar ini. Mungkin saya bakal naik ke atas, ambil ininya, guys. Ambil kaca yang tadi. Nah, ini dia. Datang loh. Nice banget loh. Come on. Oh my god. Oke, mungkin apa ini ya maksudnya? Nah, ada ya? Ya ampun. Tarik keluar ya? Oh my god. Oh my god. Baik-baik kita datang, ditarik keluar guys. Oke. Mana? Come on. Come on, ghost. Di sini kita bisa lihat dia kemana ya, guys ya. Tapi nggak kelihatan loh di sini. Nah, ini dong, baru Gigi. Oh my god. Oh, enak kamu. Ya, mau lari kemana? Iya kan? Wah, kenceng banget.
Oh my god. Bentar guys. Loh, loh, loh. Oh my god. Mana dia guys? Waduh, lempar gak kena guys. Sabar, 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 sabar. Kita ambil perlindungan lagi. Oke, silver bomb gak ada. Oke. Kita tinggal tangkap dia sih guys, tinggal tangkap dia aja. Saya merasa ghost yang darkness ini lebih ke lucu aja bentuknya ya. Dia hanya tinggal mata aja guys, gak kelihatan apa-apa. Badannya semua hitam ya. Oh my god. Yes, GG guys. Kita berhasil tangkap dia ya guys ya, the darkness. Nice banget guys, semoga kalian semua terhibur dengan gameplay ini. Thank you udah support, thank you udah nonton guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke, see you in the next video guys. Bye-bye.